hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu HKBP Kedondong Surabaya Minggu 3 Trinitatis. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Ya. Kakak Rina minta kalian duduk yang rapi, duduk yang manis. Mengikuti dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau berdoa dulu. Anak-anak lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan, kami berseru, kami memuji, membesarkan nama-Mu. Dan pagi hari yang indah ini Tuhan, di hari yang ceria, Tuhan bangunan kami dan kami hidup karena anugerah dan karena kasih setia Tuhan kepada kami satu persatu. Bila pagi hari ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau juga memberi hikmat kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, amang guru, amang pendeta, dan inang pendeta yang akan melayani ibadah sekolah minggu, baik di kelas kecil dan kelas besar. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada bersama kedua orang tua mereka, papa mama yang selalu mendukung dan mendampingi. Engkau memberkati baik kesehatan, Engkau memberkati dan sejahtera pada keluarga masing-masing, bahkan Engkau memberi keselamatan di mana saja berada. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ampuni dosa kami, jangan ingat, jangan hafal, jangan hitung, sehingga tidak menghalangi berkat-berkat yang akan Kau berikan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan sebagai kebenaran firman Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pagi hari ini, kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan ya. Adik-adik nyanyinya dengan sungguh-sungguh ya. Semangat ya, seperti Kak Rina. Ya, yang akan dipandu oleh Kak Ria dan Kak Dewi. Selamat memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Kejadian 12 ayat 2.
aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Genesis 12 verse 2. I will make you a great nation, I will bless you, and make your name great, and you shall be blessed. Amen. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. 2 Musa 12 ayat 2, Hubaen peho gabe bangso nabolon jala pasu-pasuanhu maho jala pabalgaonhu magoarmu asagabe pasu-pasuo. Genesis 12 verse 2, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Yeah.
adik-adik, gimana setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan? Masih penuh dengan sukacita kan? Nah, sekarang Kak Evi dan Kak Marta akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk ke dalam doa bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, jadikan kami Tuhan anak-anak yang selalu seturut dengan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Evi dan Kak Marta Tuhan yang akan membawa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami serahkan doa ini. Amin. Nah, sekarang Kak Evi dan Kak Marta menyiapkan sebuah video yang bagus banget untuk kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan dulu ya bersama-sama. Halo semua, perkenalkan namaku adalah Dania. Aku tinggal di daerah kawasan Timur Tengah. Aku dibesarkan di dalam sebuah keluarga Kristen. Ayah dan ibuku selalu mengajariku untuk selalu berdoa setiap hari. Kata ayahku, Tuhan akan selalu mendengar dan menjawab semua doa kita. Ini tidak mudah untukku dan keluargaku tinggal di lingkungan Timur Tengah yang rata-rata masyarakatnya tidak percaya dan tidak menerima Yesus Kristus. Tapi kami sekeluarga selalu mendukung satu sama lain. Aku ingat ketika aku sedih menginginkan sebuah boneka baru. Tetapi ibuku hanya bisa mendapatkan sebuah boneka bekas dari orang lain dan memberikannya padaku. Aku merasa iri ketika melihat teman-temanku bisa mendapatkan sebuah boneka baru. Lalu aku pun bercerita kepada ibuku, ketika aku melihat mereka mempunyai segalanya, tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Lalu ibuku pun berkata, Dania, ibu paham perasaanmu nak, tapi percayalah nak, Tuhan akan selalu mendengar dan akan menjawab semua doa kita. Kamu harus percaya itu. Lalu aku pun berdoa setiap hari kepada Tuhan, karena aku yakin Tuhan akan selalu menjawab semua doa-doaku. Keluargaku pun selalu berdoa setiap hari. Mereka menginginkan sebuah radio baru agar mereka bisa nantinya mendapatkan berita setiap harinya. Suatu hari, aku dan keluargaku pergi ke gereja. Kakak sekolah mingguku berkata, "Hari ini kalian akan mendapatkan sebuah hadiah." Hatiku terasa bergetar karena penasaran dengan hadiahnya. Kakak sekolah mingguku mengambil sebuah kotak sepatu cantik dengan bungkus berwarna hijau dan merah. Akhirnya namaku pun dipanggil, dan aku pun mendapatkan kotak hadiah tersebut. Aku pun merasa bahagia, aku sangat senang, aku ingin segera membuka kotak itu. Tapi ibuku berkata kepadaku, mari kita buka bersama-sama di rumah nak. Aku dan adikku pun sangat senang, lalu kami pulang ke rumah dengan sukacita. Kami sekeluarga akhirnya duduk di sebuah ruangan. Aku membuka kotakku untuk pertama kalinya. Aku sangat terkejut dan bahagia. Ternyata di dalamnya ada sebuah barang yang selama ini aku inginkan. Aku sangat senang dan bahagia. Tuhan akhirnya menjawab semua doa-doaku. Tapi ternyata di dalam kotakku ada kotak lainnya. Lalu ayahku pun mengambil kotak tersebut dan membukanya. Ternyata isinya adalah sebuah radio. Yah, itu adalah sebuah radio yang selama ini keluargaku inginkan. Akhirnya kami sekeluarga bisa mendengar berita setiap harinya. Hadiah yang kami dapatkan hari ini merupakan salah satu keajaiban dari Tuhan untuk kami sekeluarga. Ketika kami berdoa, Tuhan akan mendengar dan akan menjawab doa kita dengan berbagai macam cara yang amat sangat menakjubkan untuk kami. Meskipun kami hidup dan tinggal di daerah konflik di Timur Tengah, tapi kami sekeluarga selalu melindungi satu sama lain karena kami percaya Tuhan akan selalu menjaga kami sekeluarga. Aku merasakan kebesaran Tuhan dalam hidupku. Aku berharap semua orang percaya akan kebesaran Tuhan dan keajaiban Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Jadi, aku mengajak kalian semua untuk selalu percaya kalau di dunia ini, jika kita percaya dengan Yesus Kristus, pasti kita akan merasakan kebesaran Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, jangan lupa untuk selalu berdoa ya setiap harinya. Sampai jumpa!
Nah, gimana adik-adik dengan video yang barusan Kak Evi dan Kak Marta siapkan? Menyenangkan bukan videonya? Nah, kita bisa memetik dari video ini seperti teman kita Dania. Dania, meskipun tinggal di sebuah negara di daerah Timur Tengah, dia tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan Yesus. Dia selalu berusaha berdoa, berdoa, dan selalu meminta melalui doa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat kan kakak-kakak selalu ngajarin adik-adik untuk selalu berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan jangan lupa selalu rajin ke sekolah minggu. Nah, adik-adik tahu nggak kalau misalnya kita selalu rajin berdoa, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Betul kan Kak Marta? Betul itu apa yang dikatakan Kak Evi. Jadi adik-adik, kita harus tetap berdoa ya. Mau di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun saja kita bisa lakukan untuk berdoa. Dan mau pagi, siang, ataupun malam, kita juga harus berdoa. Berdoa itu kita lakukan saat senang maupun sedih. Jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu gimana sih caranya Kak Marta? Ini caranya seperti gambar yang Kak Marta pegang. Caranya lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepala. Lalu ingat ya adik-adik, berdoanya tidak perlu panjang-panjang. Pendek juga Tuhan pasti dengarkan. Yang penting adik-adik berdoa. Ingat ya, Tuhan selalu mendengar setiap apa yang kita doakan. Seperti ini nih contoh lagunya. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Seperti itu ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang Kak Marta punya sesuatu nih. Nih, sepertinya kalau dilihat seperti kertas biasa, tetapi Kak Marta pengen sebuah kertas ini menjadi yang luar biasa. Dengan cara Kak Marta berdoa dan berusaha juga. Kita lihat di dalamnya ya adik-adik, fokus untuk melihat benangnya atau pitanya yang ada di dalam kertas ini. Lihat, birunya ada di kanan dan pinknya ada di kiri. Tetapi Kak Marta pengen dua-duanya bisa. Lalu Tuhan pun menjawab doa Kak Marta. Nah adik-adik, seperti ini. Birunya bisa berpindah-pindah. Sama halnya seperti yang tadi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita harus tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan dapat mengubah segala doa-doa kita menjadi suatu kenyataan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, adik-adik? Nah, adik-adik, sekarang Kak Evi dan Kak Marta akan mengajak adik-adik untuk membuat kraft bersama-sama. Nah, sebelum itu, mari kita siapkan kertas putih polos biasa dulu ya, atau kertas HVS seperti ini. Masih ada kan? Ini aku punya. Oh, pintar. Kak Marta punya. Adik-adik di rumah punya kan? Pasti punya. Nah, lalu kita siapkan pensil atau pensil warna. Terserah adik-adik di rumah punya apa aja. Aku juga punya. Nah, setelah itu kita siapkan gunting. Tapi nanti waktu menggunting untuk yang kelas PG atau TK bisa dibantu sama kakak atau abang atau mama papa di rumah ya. Oke, Kak. Udah siap semua kan? Nah, siap. Sekarang kita mulai ya. Pertama, kita gambar tangan kita dulu seperti ini di kertas. Tapi yang jempol itu ditaruh di tengah kertas ya adik-adik. Jadi gambarnya seperti ini. Jempolnya harus di sebelah
di tengah kertas, bukan yang di ujung ya. Untuk yang jempol di tengah kertas ya, jangan yang di ujung kertas. Ini kertasnya begini kak, Kak Evi. Ya, kertasnya ya. Kertasnya kita lipat dulu ya, adik-adik, jadi dua. Oh, kertasnya kita lipat dulu jadi dua. Dilipat ya, Kak Evi ya. Dilipatnya sama panjang atau lipat segitiga, Kak Evi? Sama panjang, Kak Marta. Oh, iya. Bentar, Kak Evi. Ini, aku sudah jadi, Kak Evi. Habis itu, ngapain, Kak Evi? Habis itu, kita menggambar tangan kita ya di kertasnya. Tangannya, tapi yang bagian jempol ditaruh di tengah kertas. Di tengah kertas ya, bukan di ujung kertas. Jadi yang bukan dibuka tutup kertasnya ya. Oke. Nanti hasilnya seperti ini ya. Sudah Kak Evi lalu diapakan? Adik-adik di rumah udah selesai belum? Kak Evi sama Kak Marta udah selesai nih. Nah, kalau sudah, sekarang kita gunting bersama-sama ya. Guntingnya yang mulai dari yang bukaan kertas ini ya adik-adik ya. Nah, untuk yang di tengah sini bagian jempol jangan sampai kena gunting. Oke? Oh, gitu. Oke, Kak Evi. Untuk yang adik-adik kelas PG atau TK bisa diminta bantuan orang tua ya, untuk bantu gunting. Sudah selesai Kakak Evi. Nah, Kak Marta sudah selesai ya? Adik-adik ya. Sama dong kayak Kak Evi sama Kak Marta ya. Nah, selanjutnya ikutin instruksinya Kak Marta ya. Gimana Kak Marta selanjutnya? Iya. Nah, selanjutnya seperti ini kan, dibuka ya adik-adik. Pastikan yang tengahnya tidak tergunting ya. Lalu kalau kita berdoa, kita itu lipat tangan. Nah, lipat tangan Kak Marta. Ya, betul itu kayak Kak Evi ya. Kak Evi bisa tuh, adik-adik yang di rumah pasti jauh lebih bisa. Oke, kalau sudah ini kan ada dua bagian. Ada yang depan dan ada yang belakang. Sama-sama putihnya. Lalu pilih satu bagian, terserah mau yang depan atau belakang, ditulis namanya, nama kalian, nama adik-adik, sama ditulis kelasnya adik-adik.
Semisal nih, Kak Marta sama Kak Evi itu masih kelas 2 SD. Berarti ditulis di sini 2 SD. Di sini tulis namanya ya. Yuk, kita tulis nama kita masing-masing ya. Sudah Kak Marta, adik-adik di rumah udah selesai belum? Adik-adik, kalau yang belum bisa menulis, dibantu ya sama mama atau papa atau abang tuanya. Abang atau papa minta tolong dong untuk tuliskan namanya kalian nih, kayak Kak Marta nih. Marta, sebelah satunya. Ditulis kelas kalian, kalau masih playgroup berarti tulis aja PG. Kalau masih TK berarti tulis TK. Ini kelas 2 SD. Nah, kalau sudah selesai, kita warnain bagian luar dan bagian dalam ya. Diwarnain. Adik-adik pasti kalian punya pensil warna di rumah? Atau kalau enggak punya krayon kan di rumah? Kakak Evi punya enggak di rumah? Punya Kak Marta. Oke. Nanti kalau adik-adik nggak punya pensil warna, besok waktu ketemu di sekolah minggu, Kak Evi pinjemin itu. Siap. Oke. Siap Kak Marta, siap. Nah, adik-adik, tugas untuk minggu ini adalah membuat kreativitas seperti ini ya. Kalau sudah dibuat seperti ini, ditulis namanya di dalamnya dan ditulis kelasnya, kalian jangan lupa untuk menghias tangan ini. Lalu, kalau sudah selesai, minta bantuan kepada mama atau papa untuk memfoto kalian. Oke? Dengan membuka dua tangan ini dan menunjukkannya ke Kak Marta seperti ini. Dan jangan lupa senyum ya. Nggak boleh cemberut, oke? Siap Kak Marta. Oke Kak Evi. Oke, sekian dari Kak Marta dan Kak Evi untuk kreativitas minggu ini. Ditunggu ya untuk hasil fotonya. Jangan lupa dikirim di WA grup boleh, atau kalau tidak punya WA grupnya bisa japri kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Oke, pasti punya enggak? Siap Kak, pasti bisa. Siap Kakak, pasti bisa. Oke, ya udah ya. Sekian kreativitas pada minggu ini. Nantikan kreativitas minggu-minggu selanjutnya. Dadah. Oke, sekian firman pada hari ini. Yuk, kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kami dapat belajar ya Tuhan sedikit tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan, apapun yang kami pelajari pada hari ini Tuhan, dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, berikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bagaimana tadi memuji Tuhannya? Wah, kakak lihat dan kakak ikuti. Kalian luar biasa loh. Semangat. Kak Dina senang. Bahkan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain juga baik, bagus, semangat. Karena memberikannya kepada Tuhan Yesus ya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan kita sudah mengikuti dari awal pertengahan hingga akhir. Dan saat ini Kak Dina mau tutup ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala.
Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Bapak Tuhan Yesus ya. Doa Bapak kami ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan bila pagi hari ini Tuhan kami sudah mengikuti ibadah dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir, dan setiap kami yang melayani pun kami mau Tuhan ini yang berkenan menjadi duba yang harum buat kemuliaan Tuhan. Bapa, ini doa kami. Kami mau serahkan satu minggu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan membimbing kami, Engkau akan memberkati, bahkan Engkau akan selalu membungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan memberi keselamatan kami di mana saja kami berada. Apa yang terjadi dalam 3 bulan, 4 bulan ini Tuhan, di masa pandemi COVID-19 Corona, Tuhan masih senantiasa menjagai kami. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Rasa khawatir, rasa takut, rasa gentar, bimbang, itu selalu menyerang kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus ya penolong, penyelamat kami, juru selamat hidup kami, gembala kami yang baik, Bapa yang melebihi bapa-bapa di dunia, yang selalu mengerti dan mengetahui kebutuhan kami. Tuhan, ini doa kami, Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Sekalipun mereka harus belajar di rumah, mereka mengikuti ibadah di rumah, kami percaya mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap girang di dalam Tuhan, dan mereka bertumbuh dalam iman Kristennya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati orang tua mereka satu persatu, keluarga lepas keluarga, baik kesehatan, baik pekerjaan, pelayanan, bahkan usaha yang sedang ditekuni. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik.